Kembali lagi di Warna-Warni, seekor bayi gajah Sumatera jantan yang resmi menjadi keluarga baru Lembaga Konservasi Satwa Batu Sirkuit Zoo Jawa Timur. Patu. Jawa Timur ya, bukan Jakarta Timur. Nah, anak gajah ini bernama Dumbo. Ya. Ini lahir dari perkawinan indukan gajah Sumatera. Tapi sayang sekali karena informasi ini sekaligus mengakhiri Warna-Warni hari ini. Saya Dea Gita. Dan saya Adam Suranagara. Selamat siang dan Happy Valentine's Day. Ini dia bayi gajah bernama Dumbo yang diperkenalkan pertama kali kepada pengunjung Batu Sirkuit Zoo pada Sabtu siang. Meski ditemani sang induk Nazumi, Dumbo masih tampak malu-malu. Dumbo merupakan anak hasil perkawinan antara gajah jantan Andalas dengan betina Nazumi. Berkelamin jantan, alhamdulillah kita persalinan secara normal karena kita monitoring terus untuk kadar kalsium darah dan USG tadi ya. Jadi kita tahu perkembangan posisi gajahnya, anakan gajah di dalam rahim seperti apa. Jadi kita upayakan sebelum kelahiran agar proses kelahiran berjalan dengan lancar. Nama Dumbo sendiri merupakan pemberian Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai apresiasi keberhasilan pelestarian satwa. Menjadi contoh pendidikan anak-anak, ya, penting juga orang melihat satwa liar di satu taman safari, kemudian dia bisa tertarik dan belajar tentang satwa liar, kemudian hutan, dan seterusnya. Sejumlah pengunjung pun tampak antusias menyambut kedatangan Dumbo dan Nazumi. Ya, sangat itu ya, menyenangkan soalnya imut bayinya. Bayinya masih di bawah induknya terus. Lihat bayi gajahnya masih imut banget, masih kecil. Kehadiran Dumbo sekaligus jadi edukasi pengunjung karena populasi gajah Sumatera terus menurun. Dikhawatirkan kerusakan ekosistem dan perburuan manusia membuat populasi gajah terancam punah. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.